Pemirsa, Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bung Tilo Laiskodat melantik Franciscus Roberto Diogo dan Romanus Roga sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sika masa jabatan 2018-2023. Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bung Tilo Laiskodat melantik Bupati dan Wakil Bupati Sika periode 2018-2023. Janji ini adalah janji terhadap Tuhan. Pelantikan yang berlangsung di aula kantor gubernur ini dihadiri Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joseph Naisoy, Wakil Ketua DPRD NTT, Sekda NTT, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Lingkup PEM Provinsi Nusa Tenggara Timur, unsur Forkompinda NTT. Sejumlah bupati dari kabupaten lain serta unsur Forkompinda dari Kabupaten Sika juga terlihat hadir dalam upacara pelantikan ini. Pada hari ini, Kamis, tanggal 20 September 2018, saya, Gubernur Nusa Tenggara Timur, atas nama Presiden Republik Indonesia, dengan resmi melantik Saudara Franciscus Roberto Diogo, SSOS, MSI, sebagai Bupati Sika, dan Saudara Romanus Boga sebagai Wakil Bupati Sika. Dari Kupang, Oktobala, Tim iNews melaporkan.